kami belum terinfo terkait dengan adanya panggilan dimaksud begitu ya. Sekalipun kami membaca di pemberitaan, memang ada informasi akan dilakukan pemanggilan sebagai saksi. Kemarin Pak Johanis Tanak beberapa waktu yang lalu juga sudah menegaskan tentu menghormati proses itu dan memang bila memang ada panggilan tentu akan menghadiri dalam rangka memperjelas dan membuat terang suatu peristiwa pidana begitu ya. Adapun tadi pertanyaan Mas Chandra terkait dengan apakah akan memberikan bantuan hukum, kemarin pimpinan KPK sudah sampaikan akan melakukan pembahasan dan betul tadi pagi diadakan rapim. Rapim itu adalah rapat pimpinan yang terdiri dari pimpinan dan pejabat struktural yang terkait begitu ya. Dalam konteks ini tentu dari Biro Hukum KPK kita bahas, kami bahas tadi terkait dengan ini dan dari hasil pembahasan pimpinan KPK sepakat untuk tidak memberikan bantuan hukum terkait penyidikan perkara dugaan tindak korupsi yang sedang berproses di Polda Metro Jaya begitu ya. Dan tentu ini tadi sudah dibahas rujukannya ada yaitu peraturan pemerintah terkait dengan hak keuangan, kedudukan protokol dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Ada ketentuan di sana bahwa bantuan hukum dan perlindungan keamanan tadi ada kaitannya dengan pertanyaan dari teman-teman mengenai apa ajudan tadi ya Mas Niam gitu ya. Diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Tadi rapat pimpinan kemudian membahasnya dan berkesimpulan bahwa tentu dugaan tindak pidana yang sedang berproses begitu ya di Polda Metro Jaya ini tidak sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan pemerintah dimaksud begitu sehingga KPK tidak memberikan bantuan hukum gitu ya. Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan tugas-tugas di KPK tentu harus sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku karena berulang kali kami sampaikan kami penegak hukum apa yang kemudian kami kerjakan, kami lakukan, kami pastikan patuh pada semua aturan hukum gitu ya. Kami tidak akan pernah melanggar aturan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dasar hukum itulah yang menjadi pegangan kami tentunya. Saya kira itu ya terjawab teman-teman. Ya, ini kan sudah dijelaskan termasuk ini tadi kan bantuan keamanan dan bantuan